Ada dari yang muntainya juga. Iya. Mintanya nggak ada. Eh, ada muntainya. Buah candi laras ada juga. Banyak panas sama soalnya nih. Campurannya. Ini silang-silang lah. Iya, silang-silang. Silang-silang emang kawin silang. Sensitif. Makanya ada turun lah habaibnya kan. Kalau bebuan kerajaan, kesultanan biasanya banyak kan habaib ada. Tinggi. Kan dari Habib ini aja tuh Iya. kawin sama Putri Ano ya Iya, kan. Putri Ano ada. Nah, kayak ada Klampen kan kawin sama Iya, Putri Ano. Putri Ano. Anak raja lah. Gitu. Nah. Baru Putri juga. Putri. Itu kisahnya. Luar biasa. Insya Allah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rijal Fadilah di channel RA Entertainment. Nah, sekarang kita berada di Jalan Samudra 1, tahan lah. Jalan Samudra 1, Kelurahan Pemurus Dalam. Nah, untuk apa namanya lah yang berpartisipasi. Nah, ini ada yang berpartisipasi untuk di kuak sejarah pedatuannya. Nah, ada yang berpartisipasi. Nah, jadi kami ini sudah sampai di Jalan Samudra 1, Kelurahan Pemurus Dalam. Itu bubuhan abah, bubuhan om-om sudah di dalam. Baiklah, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di rumah Bapak Ahmad Rizani. Ahmad Rizani dan temannya nih siapa? Muhammad Arif. Muhammad Arif. Iya. Dari Beruntung Jaya Komplek. Like Beruntung Jaya Jalan Bangau Putih. Komplek Beruntung Jaya Jalan Bangau Putih. Iya, Jalan Bangau Putih. Setelah kami sampai ke sini, ya, ada kaget juga bang. Misalnya ada ini lah, kitab-kitab lah. Ada foto-foto bagus banget. Ini ada perpustakaan mini lah, ada perpustakaan mini. Ibaratnya tuh kita tuh di sini ini menambah ilmu. Sekalian ada, apa ya, mengangkat sejarah dari keluarga, pihak keluarga dan ahli baitnya. Ini ada temani guru Ilham. Khairullah. Ini anak Unisa, aku Muhammad Samsul Bahari, Muhammad Zaini, Tua Ahmad Rijal Fadilah, Tua Muhammad Rehan. Ini yang mirip ada di shot itu kan, Habib Muhammad. Habib Muhammad Al-Habsi. Mirip banget. Jadi sebenarnya tuh kami ini kesini ini tujuannya untuk anu aja kan, untuk mengangkat sejarah, sekalian juga untuk bersilaturahmi supaya ada hubungan, sebenarnya tuh hubungan apa, menjalankan sunnah Nabi kan, menjalin silaturahmi. Ya, di mana silaturahmi itu bisa kita anu apa, situ tuh ada hikmah itu, banyak hikmahnya, menambah rezeki juga kan. Bagi anak bana nambah rezeki ya Allah. Mudah-mudahan. Insyaallah. Amin. Pertama-tama tuh kita anu dulu nah. Langsung aja lah. Jadi awal ceritanya tuh pertamanya mah apa ada menghubungi kan lewat WA gitu nah. Si Ahmad Rizani. Untungnya kem nama ikam rohnya tuh di belakang. Jakanya roknya di muka kering. Tapi nyalip dulu di depan kan Ahmad Rizani. Jadi anu juga ada imbangannya juga. Jadi itu masuk ilmu apa hikam sudah mengetahui itu kan. Jadi awal ceritanya tuh apa melihat dari YouTube dulu lah. Dari YouTube loh. Mbak tuh karena penasaran kan ada video-video jadi ulun akhirnya kan mengirim foto kai ya, karena ketidaktahuan itulah sejarah kai gitu. Ya. Insyaallah itulah mudah-mudahan ada izinnya kami juga lah. Misalnya kita kan sebelum berangkat tadi kan ihdinash shiratal mustaqim
dan memang Allah memberikan jalan tuh, nah, yang lurus, yang benar-benar tuh, nah, hebatnya yang kami lihat tuh, nah, ya. Insya Allah supaya kada tersesat tuh kan, hebatnya tuh benar ininya benar-benar. Karena izin Tuhan, karena izin Allah Ta'ala juga kan kita kan bisa kan sampai ke sini juga. Allah Ta'ala juga nang hebatnya memberitahu kita kan. Nah, di sini kita mengetahui ini menambah keyakinan tuh bahwa Allah tuh Maha tahu, benar kan? Allah tuh Maha berkehendak. Menambah keyakinan kita kan masalah nang itu tuh. Menambah keimanan kita. Oh, Allah Maha berkehendak. Allah Maha tahu. Manusia aja bisa bisa tahu misalnya kan. Pasti Allah yang lebih tahu ya Allah. Rasulullah magian kan sama ya. Nah, ceritakan dulu anu masalahnya dulu kita mulai awal. Mulai awal. Jadi awalnya itu ulun kan apa namanya? Penasaran kan dulu. Nah, awal-awal ulun hendak mengetahui sejarah keluarga ini karena ulun ini memang ketujuh di sejarah dulu, pertama. Yang kedua, ulun kan namanya anak cucu nih, maulah kada mau tahu lawan anda tuh itu. Masanya tuh hadis Nabi ada kan menyebutkan carilah silsilah. Nah itulah. Itu sunnah tuh. Jadi itu kan karena oleh itulah ulun kan berkeinginan tuh artinya bakal hendak mencari itu. Nah demi apa? Demi hendak apa namanya kita mendatangi artinya kalau kita bersahabat kah? Apakah kuburan kah ini kan kita ragu akan gitu nah. Kita raguakan itu dan juga supaya kita tuh ingat jasa-jasa sidin. Nah, ya itu. Gih, itu kan. Itu. Oh, sambil berokok lah. Ini gitu. Silakan. Terus? Terus. Imbah itu kudu ndak muni lawan keluarga-keluarga yang lain. Ya kayak mama, Bang Abah khususnya. Kalau keluarga yang lain mungkin kada tapi terlalu anu benar gitu. Kada usah lah. Terlalu banyak. Kalau Abah sulung anak pertama. Mama ini anak kedua aja. Anak pertama. Kayak aku. Kalau kita julak. Di bulu. Nama-nama namanya. Nama dua. Nah itu. Terus? Terus mbahnya ulun takuni kan lawan anu abah mama kan. Jadi abah kayak ini kan apa ikam. Juang kalau dari batu nang lain itu tahu sejarahnya tuh memang ada di hulu sungai itu kan Haji Taur itu kan ngarangnya Haji Taur itu di Sidin guru jam islamakan orang ini jam islamakan orang ada orang Dayak datang orang Cina jar mah panjang bahari kisahnya itu ini nah guru Taur kalau keluarga memang ada yang ketujuh mengoleksi benda-benda itu ketujuh juga. Ada tinggi kalau mau alim dulu ada ya abah keluarga alim Muhammad kah kalau salah Sidin itu merajakan abah kisahnya apa anak Banjar itu kisahnya belajar Sidin pada Sidin nasihat kepada gitu disangui lah itu nah sebelum ke Banjar tinggi gitu aja memang jar abah karena kada tahu tuh sebab banyak yang menimatian sudah meninggal sudah orangnya sebagian sudah sebagian orang meninggal sudah hubungan Sidin lah tinggi pada tahu lagi itu tinggi abah kan sudah tua dulu tuanya tahu umur 78-79 sudah sudah berapa ada sanak ulun sebenarnya bertiga yang sebenarnya bang empat bening sanak yang pertama meninggal binian kedua lakian ketiga binian ulun lakian terakhir bungsu tinggi bungsunya lah tinggi harus tahu bang kayaknya ini kamu siapa yang menggeluti ke situ ya ini pada teman anak bang itu pada sunnah bang kan kita mengetahui silsilah itu Nabi aja sampai hafal sampai sampai ke Nabi Adam gitu Nabi Adam nah gitu tuh dulu kami ceritanya itu juga ya, kayak itu jualan. Lagi belum, tapi belum besar yuk. Lagi belum benar-benar. Awalnya kayak kami juga apa belajar-belajar juga kan. Silakan. Lagi bujangan tuh.
batu kawin kan, tetap Jepang ada Jepang, cuma kurang belajaran gitu. Arwah kai, nah arwah kai kok ini kayak kamu kayak kepedangan kan? Nah itu kayak belajaran arwah kai itu, arwah kai itu pengen kalau di Anjir itu kan Guru Ruslan itu nyambat. Jadi Guru Ruslan itu sidin membangun madrasah aliyah di Anjir lah, pas 11, 11 pas waktu itu tuh mau dijadikan negeri, nah mau jadi negeri. Asalnya swasta lah, mau dijadikan negeri, sidin kan setuju, lari kan, kebanja kalau mau diangkat jadi PNS, nah itu, pas bilang. Orangnya mulai kayak anu juga, kayak Wali Asra tuh juga. Aku yang waktu di kami ke kubah tuh jugain, apa ngomong nunjukin kayak kayak anak menunduk aja tuh nah. Masalahnya orang ini anu benar, tapi yo kayak wibawa itu tinggi benar. Nah, lihat gambarnya tuh gian sih itu, sudah pakai tongkat tuh. Orangnya kayak mirip-mirip kayak, maksudnya apa ya? Mirip-mirip. Kayak itu. Kalau mau disebak oleh asal tadi dari mereka itu juga cuma sih kopiahnya kopiah tinggi itu lah kopiah tinggi, ya, tinggi. Cuma sih ada solusinya juga pang jadi nggak buat solusi lawan dari termom tadi dari termom tuh solusi juga makanya ini oh besampok besampok itu beparakan nah beparakannya memang anu bang ada perkawanan itu nya tuh nah sangat seruntung di sini. Sekalinya lainnya memang ada keluarganya ini berkeluarga. Buri Hamai berkeluarga. Tuan Wali Asra tadi terakhir dari mana? Dari anu ding sanaknya Kai Mama Datu Ulun. Saudaranya Datu. Ini saudaranya Datu. Tuan sama Wali Asra. Jadi ceritanya itu apa? Wali Asra itu adalah sedikit-sedikit kamu. Ah, sedikit-sedikit ada yang tahu nah, Kai Mama. Tambahan. Ini tambahan. Jadi kisahnya anu Wali Asra ini yang belum tahu dari mama, ngejar sidin waktu itu hendak ke pesawat, nggak tahu. Nah itu nggak tahu. Kenang banyak juga sudah yang tahu. Nah ini ngejar mama, hendak ke pesawat, tolak lah. Ngarannya masuk sudah, jar. Ngaran sidin berpakaian betape, berbaju apa, koko kah, jar kita, koko, inggi. Rupanya masuk di tangga tiurang, jar, kita boleh masuk, orang bahari. Nah itu, inggi, bahari lah. Tangan tiurang. Ini pesawat tangga ini soal. Lain pesawat nunggu no, juga kan. Kayaknya beranda atau beranda. Ada boleh jar lalu tangga tiurang disuruh orang turun. Pas orang turun tuh rumahnya berdiam mesin keluar. Bah keluar dari pesawat tuh dia mesin duduk bertungguan gitulah di pinggir-pinggir muncul-muncul mana kah? Gitu. Pas pesawatnya hendak landas kalau sudah hendak naik nih. Ada kawa mesin mati ya. Nang itu nang ada tahu ada. Nang besar ada tahu penyebabnya kenapa. Jadi berangkat satu ya. Kita jadi berangkat biar tinggi. Bingung ai orang. Jadi mbahnya itu kalau ada nang tahu orang di pesawat itu. Betako bamadahi lawan apa ngarannya? Bubuhan pilot pramugari ya, gitu. Aku nak padahal kan. Hai, pian coba hai pang bawain nang itu tuh sidin itu. Bawa masuk jar. Nang udah dibawa masuk itu. Akhirnya mesin pesawat tuh punya mesin naik ini kalau ujar tambahan pulang waktu itu ulun jarah nang kisah pesawat tadi nah Wali Asra itu jar dibawa rencak dibawa orang pesawat si dia kan memang kayak itu pang pakaian ya tapi ya ini tapi aja sekali ini tapi aja jar ini nah itu yang ulun tahu pernah juga ada pulang kisahnya di waktu itu di kampung ada nyuang kampung keluarga si di luar keluarga nih jaman itu kumpulan berataan ada yang membaca si Kong nih nah, itu orang membaca ini kan keluarga membaca pada waktu itu kan sidin banyak orang pernah minta banyu lawan sidin minta banyu langsung nah, ya pas dibari orang duit sidin kadang melihat juga besar aja sukarela itu nah. Itu wadah nih wadah modal apa baskom halus ya. Nih buat orang ke situ rupanya nang keluarga nang nih kada aja begawi kabahnya jar kada jar kada mah banyak begawi jar oler jar mana uyuh jar mana apakah alasannya tuh nah macam-macam alasan imbahnya sudah itu kalau singkat cerita nang ulun ingat tuh dari mama tuh anu jar apa
ambil duit nang Sidin ini barian orang nih nah, barian orang gasan wali asral ini. Nah, dari itu imbahnya mah Am Juhat itu mah ambil jar anu nang keluarga juga nih, nang mabecerah deh. Anu model kayak apa yuk? Garing kah? Hebat banget kita. Inggih. Nah, ditakoni keluarga Sidin nang wali asral ini ketawa-tawa aja melihat akan nang keluarga nang tadi. Karena apa sebabnya? Itu kisahnya aja pang tahun nang ini tuh. Yeah. Karomah Sidin juga. Karomah Sidin. Karomah Sidin. Inggih. Insyaallah. Hai, nah ini berkat menakib Sidin tuh kan kita ada kena. Insyaallah ada Sidin hadir. Ya pas benar tuh. Sidin senang anu harum-haruman. Lah. Harum-haruman Sidin. Datunya harum-haruman juga. Harum-haruman juga. Harum-haruman. Ya, makanya pas mana tujuannya harum. Lagi masukkan tuh cuman bau. Cuma dari kamu aku jujur aja demi Allah. Oh, oh, ya. Padahal aku sesemang tuh. Cuman baunya. Ini jaman biasa aku riham nih mbak. Ceritakan waktu itu di rumah. Oh begitulah. Iih ada aja namanya wali harumnya. Apa bau harum kah aku banyak. Nah betul. Aku jujur aja lah. Belanya sekali ada ini kami kan tahu juga kisahnya tuh ceritanya tuh kayak apa kan pernah lalu ke situ. Sampai akan nyapa foto anu kubah kah? Kubahnya aja. Kubahnya aja. Anunya ini ruang apa? Tempatnya kebeda lah. Sebelum kubah lah kan dah. Sebelum kubah pakai foto tuh. Sudah mau kemana? Di dalamnya. Di dalamnya aja. Dalamnya. Anunya ini luarnya kada. Luarnya. Jadi hati ini baru connect. Jadi connect dong kan. Iya, itu bahan urusan malamnya aku langsung dapat anunya kan Allah Ta'ala aja malam malu lah. Iya, jadi dapat anu itu gambaran tuh kayak itu mereng gitu apa cukup aku jadi bingung kenapa jadi mereng mereng gini itu kan aku lah jalan pulang di mukanya tuh anu aku lah jalan maksudnya aku lihat jalan coda nah mereka jalan ke saya setapak aja tuh nah ada luas jalan tuh ada luas mereka menjalankan secukup anu kita jalan kaki gitu nah gambarnya kayak itu bingung dong misalnya nih jadi Sidin itu bang gambarannya jadi sebelum si aku kan pas mantaran no kadang menjenguk anu nih anak tiri ada di Alpalah kan jadi harus menjenguk atau anu anak tiri di Alpalah tuh pulang lo jam sekitar jam 6 tuh capian lo anu berapa aku ya situ nang kelihatan tuh ada gambaran tuh langsung soalnya Sidin nambah kisah tuh makanya nang kayak itu dan Allah Ta'ala berkehendak lah kita kan udah tahu bang itu seandainya secara akal sehat aja lah logika tuh lah secara logika kan mungkin tahu kayak itu nah kan ini kadang tahu aja mama dahi nah Rasulullah manunya Allah nah diram waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah datang lagi jadi sampai ke sana kami Allah iya, pas hujan lagi. Wah, bagus banget nih pas banget nih hujan nih. Iya, pas kayak jemur kan? Pas hari ini. Kan jemur kayak ini, Bang. Hujan. Iya, hujan enggak nih? Hujan kami itu. Kan saking anunya tuh kan. Kerdiam bisi aja sih. Hujanan ini hujan juga. Iya. Tunggu ini. Sanya muncul tiba-tiba. Oh, ini wali juga nih, Bang. Sampai juga. Bingung ya sampai ke situ lihat di sama dong gambaran itu lihat ayolah nah, aku aja bingung Allahu Akbar juga kan nah di situ tuh yang kita tuh menambah keimanan pula tambah lagi itu Allah tahu kan teman Allah Ta'ala tahu bahwa ikam ini kurang iman jadi diberitahunya nah kayak itu jadi ini aku anggap hiburan aja itu aku anggap hiburan nah ini hibur kamu hiburan kami padahal tuh ibu kami lagi sakit parah meninggal tuh kan parah tuh jadi kenapa waktu itu anak kesana kan
Kan situ kami yang agak sedihnya itulah waktu yang di pengambangan nang perguruan arwah Abah Guru Sumpul, Pak. Nang Guru Muhammad Said. Itu arwah mama tadi sempat melihat YouTube-nya tuh. Di ulang-ulang sidin, lihat sidin. Itu bang penyemangat kami tuh. Pas nang Datu Tarmum nih lawan wali asrama nih sudah lah kita lah sudah syuting. Tapi belum selesai anunya kan, editingnya belum dianuakan lagi. Subtitlenya yang kita kan bahasa Banjar nih. Nah, sebagai tadi dia kan bahasa Indonesia kan. Nah, itu kesempatan Sidin. Pas sudah baru meninggal Sidin tuh. Hanya keluar anunya videonya, YouTube-nya. Nah, terus semangat kami, Bang, tuh semangat kami tuh. Ya ini kira orang suruban lah, ada yang mengomentari di kira orang suruban, padahal ini kerudung jadi kerudung lama kupakai, ini supaya nyaman supaya ada panas itu ya ini supaya ada dingin, kan nyaman mau dilihat semua jadi panasnya kira suruban, batu terubah tadi penyemangat juga aku udah kayak mengingatkan tuh kan mengingatkan lawan biasanya lah. Biasanya kalau kita sudah belajaran Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ada lagi namanya Ruh Muhammad. Bapaknya Roh Allah tuh. Kalau secara akal Wahabi itu kayak Wahabi itu. Khurafat ya Buya Raji loh. Iya, khurafat. Bagi Wahabi khurafat. Nah, kita bisa komunikasi lawan dari batin sama yang sudah meninggal atau kita bisa melihat ini khurafatnya. Nah di situ kita mengenal roh tuh kan, mengenal roh tuh. Jadi amunnya kita sudah kenal roh, siapa bapaknya roh, Rasulullah lah. Hubungannya situ juga kita kan, anunya sentralnya situ juga. Itu hebat dari CCTV lagi kan? Iya, hebat dari CCTV lagi. Kayak gambar tadi kan, tutur mundur kan, kayak tolak anunya nih. Nah, mundur kayak tolak. Kayak segi apa gak atas kah? Nah, hebat pada CCTV lagi. CCTV paling situ aja. Tapi kalau CCTV Rasulullah langsung dari atas Allah tuh. Nah, sentralnya nih. Di situ kita tuh bisa menzahirakan, dizahirakan, kita gambarkan. Kebetulan aku nih suka melukis dulu. Oh, waktu kain nah. Suka melukis dulu lagi SD. Sampai diumpetakan anu sayembara lah. Perlombaan melukis luar biasa. Nah, di BPS kuali juga. Nah, di BPS pernah juga aku masuk juga sampai dibayar orang. Tapi bambi dah. Betul pulang waktu habis kuliah di AIN tuh juga menggambar apa desain. Desain lah. Desain mebel. Nggih. Kayak mobil apa rumah-rumah mewah tuh kan. Nggih. Malam-malam harinya tuh. Mari-mari. Oh. Alhamdulillah bisa. Secara akal kita kada ada sekolahnya. Iya, ada sekolah. Nah, aku sekolah SD, Tsanawiyah, Aliyah, UI, IAIN. IAIN, kada dapang nang. Kada sekolah STM. Nah, di situ tuh apa ibaratnya tuh kita tuh mesti kelebihan masing-masing. Masing-masing. Nah, kembali pulang telah celah roh tuh. Belanya kita sama Mbah Kawa berkomunikasi. Jujur sih. Jadi ini belajar nurut ya. Belajar nurut sama ini. Aku masih belajar di anu di mana kandangan juga. Saya nang Mukubah itu di kandangan tuh wali sama wali Gadung wali Taniran wali Gadung kah wali Gadung kah nah wali Gadung ada wali Gadung secara akal kita kan kawalah aku juga bingung kadang-kadang kamu. Iya, cuma aku anggap hiburan. Kalau orang lihat kok ramah aja orang. Kadang bisa aku hiburan bagi kami nih, bagi kami lah, hiburan. Supaya hati ini menjaga hati apa yo, supaya jangan ria, takabur, nah itu yang dijaga mana tuh. Bagi Wahabi khurafat. Tapi ya kalau secara ini aja, secara akal kita karena masuk akal. Masuk akal. Iya, orangnya kada beda teh. Tidak terlihat. Nah, guru dihan lah ada. Ada. Masya Allah, wadahnya tak gitu. Dalam kakinya. Oh iya, bujur. Ini kopinya minum juga? Minum.
Jadi kita tuh anu jadi banyak bandel awalnya padahal. Iya gitu Pak. Saling berbagi ya. Nah, tadi. Alhamdulillah tuh kan berkat kita berkumpul-kumpul kayak ini nih. Bersatu kami akhirnya tambah-tambah erat silaturahmi itu. Alhamdulillah tambah silaturahmi itu. Nah, sekarang masih ada agama juga. Alhamdulillah. Itu tujuan kami itu sebenarnya. Lawan juga ibadah bukannya ingin pamer kan datang lah. Cuman ibadah hendak membuktikan yang namanya Nur Muhammad, yang namanya Roh Muhammad itu kan ada. Memang benar ada ilmunya itu memang dari para aulia-aulia itu. Aulia ini kan ininya bisa nojol itu komunikasi juga jalan amtatalat kan. Ya. Kita jarang kada tahu kadang-kadang. Jadinya menyusun kitab tuhnya kan sembarangan juga kan. Kayak ini kan kena. Perlu susunan kalau kita lah. Susunan. Jalan kangen dulu kan. Siap-siap dulu kan. Bismillah lah apa-apa macam itu kan bodoh lah. Supaya tertata untuk kan kitab-kitab itu. Cuman mengetahui itu siapa juga. Al-Ta'ala juga berat kan. Semuanya dari Al-Ta'ala juga kan. Itu tanunya tuh. Nah itu deh masalah. Kita komunikasi sama alam roh tuh. Jadi itu kan bisa menyanu. Ada juga belajar sedikit gitu lah. Sedikit-sedikit. Nah, dari guru kutubi ada kan dapat lah. Ini cuman kada terlalu mendalami. Ini. Kena kan ada mendalami. Masalahnya kan dari pedatuan ikam ini, hubungan itu juga. Ikam ini gambarnya ini. Nah, misal gambar. Di jom. Di anu tambahkan sana. Masalah gambar tuh, gambaran tuh. Kan ada garis lurus lah, putih lah. Ada kuburnya lah. Berinding pulang lah. Datang pulang, bisa kesitu lagi lah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Ini. Ada pihak keluarga nungguan itu. Nah, anu. Garis lah, ini kubur garis lurus lah. Garis ini sebenarnya putihnya bercahaya nih. Kalau menurut ikam apa anunya? Maksudnya adalah pemahaman dari ada garis putih lurusnya. Kalau garis putih ya. Menurut pemahaman ikam. Kalau putih itu ya baik ya itu bagus. Nah garis lah. Putih kan. Cuman garis lurus nih bang. Kalau garis lurus artinya lurus gitu nah tujuan agama itu. Kalau nah kita lurus juga sih lah ikam. Kamu lah. Sampai kasih. Dia anggapan ikan yang ini di ikan lah. Jadi bisa menjelum itu ibatnya kan. Ikan ini ada turunan sultan ada juga. Turunan sultan ada. Keturunan habaib ada juga. Cuman ada di pihak mama ikan yang putus. Di pihak mama binian tuh kan mama ikan. Di pihak binian yang putus. Binian putus lah. Situ namanya. Jadi makanya lurus. Garis ikan ini, garis sisi ikan ini lurus sebenarnya. Ah, mana di situ, Pak? Biasalah, kalau enggak lah. Biasalah, kalau enggak. Kan bentuk lampeng enggak ada juga tembusnya. Enggak juga lah. Iya, bentuk lampeng enggak ada tembusnya. Kalau jar laba memang ada. Kalau ini tuh, Kuitan Sidin kan, Balimo ada. Itu jar Sidin. Pernah dipadakan orang kalau belajar, waktu berbelajar Al-Hikmah. Hanya awal, waktu sebelum gurunya ke Palembang, dipadakan. Karena penasaran diri. Kalau penasaran, aku banyak ada berokok kata, kita lihat. Oh, lihat guru-guru yang lain tuh, berokok lo. Ada ah, sebenarnya. Yang terlihat yang lain-lain. Merinding aku tuh ini, banyak. Terus kan. Jadi kalau yang tadi itu kalau jar waktu itu belajar hikmah, waktu gurunya masih di Banjarbaru, tapi ini Sidin tah, ujar Sidin, guru apa guru jalan, memang silsilah guru siapa? Jar Sidin diam Sidin juga kan itu juga berapa kali menemui orang diam aja terus jadi Jar Sidin di belakang Tian ada pakaian apa jalan kerajaan Jar Sidin itu nah ya lah sama lah dan memang ada sampok tersampok memang ada itu masih silanya banyak lurus nah itu maksudnya tuh kalau catatan kan ada bang kalau ada catatan kan kenapa jadi kayak itu apa kayak pakaian kan ini pejuang lah pejuang oleh Asra itu kan sebenarnya juga. Cuman Sidin kan indah menampakkan.
menampakkan tuh lah, ibaratnya menampakkan. Amun ketahu guru Belanda. Nah itu, tadi dihilang kan. Lawan ada gejolak waktu itu di Kesultanan. Jadi makanya ada di tembilahan lo, kayak ada tusapat. Itu sapat nih. Terus sebenarnya ada gejolak waktu itu. Antara sultan ini, sultan apa, jurang tua, anak sultan sama anak sultanan itu menurut kayak ada nih perebutan. Nah Belanda ini apa campur. Jadi lari sebagian keluarga kerajaan nih, keluarga kesultanan nih, sebagian menghilangkan kesultanannya, sebagian menghilangkan keulamaannya. Nah situ putusnya. Ada silsilah kamu tuh, jangan kamu dapat ada bang nih sebenarnya wilayahnya nih, makanya dapat petanya nih. Kuburnya tuh jen ada tuh sebenarnya satu kelampaian di Binianu Bajut. Itu Bajut sama Raja jauh dari itu. Nah, tak punya Bajut lagi sih. Iya. Nah, Bajut. Bajut. Allahu Akbar. Yang dia datang. Ah. Ini Wali Asra datang nih. Masih kumel tadi lain lah, kayak ada mengganggu nih. Lain mencampuri juga. Irang orangnya. Entah itu wahal makhadam. Ana makhadam. Ana makhadam lawan Wali Asra. Sini kena mau. Saya nggak mau. Makanya ada keturunan sultanan kalau begini. Ada dari muntainya juga. Muntainya nggak ada. Ada muntainya. Buat candi laras ada juga. Banyak panas asalnya ini. Campurannya. Ini silang-silang lah. Iya silang-silang. Silang-silang mengkawin silang. Makanya ada turun habaibnya kan. Kalau bebuan kerajaan kesultanan biasanya banyak kan habaib ada. Kan dari habib ini jatuh kong. Kawin sama Putri Ano, jangan. Iya, Putri Ano ada. Nah, kayak di Tukulampen kan kawin sama Putri Ano. Anak raja lah. Nah, baru Putri juga. Putri. Itu kisahnya. Luar biasa. Insya Allah. Kami tetap di Jakarta. Tapi sini uang Sulawesi. Apalagi udah nggak ditahu juga, kan dah habar-habar kisah. Ada. Sulawesi. Emang sini mana? Bang merantau, mana? Laos di kandangan. Jadi orang banyak kata tahu bahwa itu Sidin itu berada di sana. Banyak kata tahu dari turunan anu nih kan, turunan ini. Jaga aja. Nah, jaga aja sini kan. Jaga aja. Sisilah kita aja. Nah, jaga sisilah. Teman kawat itu catat, Bang. Dari KAI lah. Bisa jadi datuk tahu lah. Ya, datuk misalnya anggap lah, misalnya. Dari tahunya. Datuk sudah tahu, misalnya. Tahu. Nah, catat. Sesilah-sesilah kan tuh, catat, ada, jaga. Kalau lu ingat nih, ada yang ingin tahu nih. Dari Abah. Abah Ardiansyah, ulun lah Ahmad Rizani, bin Ardiansyah, bin Haji Ipan, bin Tohir, bin Dumam. Nah ini Haji Tawar ini kada tahu. Apa jawabannya di atas sejarah. Di atasnya lagi. Ini di atasnya lagi. Dua tingkat. Kada tahu bang, ini sejarahnya. Dua tingkat ya. Dua tingkat. Nah. Dua tingkat. Imbah nang Haji siapa deh? Haji Dumam, Tahir deh, Haji Tahir, Haji Dumam, Tahir. Haji Tahir, Haji Dumam, Dumam, habis, nah mulai Haji Dumam tuh, dua tingkat ya ke atas, itu mana putusnya tuh, kayak ada Belandanya lah, lari sih din, bayangannya ada lari, nang datunya yang ini, ke atas lagi, ini yang dua tingkat tadi. Jauh juga ini bang, sini kada sini lagi, kada sini lagi, kada sini lagi. Ada kapal kita, kapal terlihat sebelah jarong lah. Kebanyakan tuh ketembilahan bang, ketembilahan Bima, Bima tuh telikam si tubun raja Banjar juga tuh pada, raja Banjar juga tuh semua. Pertama maulah kerajaan Banjar, kerajaan Kesultanan Bima tuh orang Kesultanan Banjar nih. Oh, pertama-tama. Pertama-tama. Nah, datang rupanya lah. Nah, luar biasanya pun kita nih. luar biasanya. Nah, ada juga itu nah. Di mana di Filipina, orang kita juga.
benar itu kelampaian juga manunya. Oh, kasaran yes. Kasaran Banjar juga lari bangunnya kan. Bukan lah. Ini banyak ini ada kris, ada aja belalah, ada kris keluarga lah. Bangun ke sana. Di la ilaha illallah. Brunei ada juga, Malaysia ada juga. Banyak pecahannya, Bang. Ketawa itu. Ketawa juga. Ketawa itu kuring. Pulangnya mereka namanya Pandir. Kuliah serani. Pendiam. Makanya sih itu kayak anu lah. Oh, sama aku aja, anu banget mah. Sebah tati banget Pandir nih. Ini orangnya keras. Tegas. Kami mau bahas di dalam kubah itu. Main masalah mana? Masalah Sidin, masalah agama lain, masalah mana? Ini konten nih. Sidin menunggu sudah. Sidin sudah menunggu dah. Amun handak, oh nangja. Amun pandir masa dunia keluar nangaja. Yang di sini. Jangan kami keluar tu. Iya, nak kami keluar tu. Nah. Ini boleh luar kita membahas. Allah mas kamilo. Alhamdulillah kita kurang. Allah akbar. Ah jadilah amun kita tuh apa secara zahir kayak apa kayak dusta. Iya. Kayak dusta. Tapi kenyataannya tuh kan dari sejarah apa dari kisah hikam dari kan. Ibadahnya tuh memang memang apa ada hubungannya Allah. Ada hubungannya. Iya. Ada apa? Right. Pembenaran cerita yang waktu kami di sana tuh kan. Iya. Ada pembenarannya tuh. Padahal kami kena pernah tahu loh. Kalau kertas lah loh. Kawan ku sih. Nah, ini awas pun bolak balik sini. Oh, lawas lah, bener. Cuman mendua, sekolah mendua modal. Nah. Oh, sama. Bolak balik. Hasilnya, ini agen hanya reja juga di apa orang mai kah? Nama gerbang itu tinggi di muka. Berapa tahun itu nanti? Nah itu tadi. Dan itu Allah Taala tuh maha membuktikan. Makanya maunya kita tuh mengenal roh. Jabu ya Razi. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat langsung yokodatan. Kayak kita nih kan, yokodatan langsung badap. Ada lewat sir, kolbi, di hati kan. Nah, jadi lewat kolbi bisa juga, itu nama pandiran. Sianu-sianu-sianu-sianunya. Waktu kami ada turbah, ini juga ada turbah ini, justru lah daerah. Uriham ini juga. Kan, kada pernah halo ke turbah itu juga kok. Masya Allah, aku 50 tahun umur. Nah. Kada tahu juga. Jadi pas anak masuk, ini pas waktu anakku ini, mano pembukaan lah, anak mau pembukaan tuh. Ada anunya kan dia bilang pada tuan nikah di sini aja. Anu sampai namanya lagi bang Sayyid Hasan Asgab. Sayyid Hasan Asgab ada tuh dia. Masuk udah belum lagi nih. Belum masuk lagi nih. Belum masuk lagi. Hanya pertama pulang kasih tuh kami malam itu. Itu dia nungguin kawan juga. Ada kan bilang punya kerama punya kemau disambut namanya. Memang ada maunya menyambut namanya. Panggil Habib dengan dia. Kenapa jadi kami menunggunya tuh? Ya itu pas dinas, Allah, dinas sore, pulang malam kan, jam 12 malam. Jadi pas kami nunggu, jadi kami nunggu itu, mau kan mau, itu masalahnya nih habaib. Nah, kami ini mah, duduk tinggi nih. Nah, bahaya nih. Yang memandu lain habaib, wah, susah kan? Sulit. Rasulullah berataan. Anu juga, ada rasa anu juga. Oke, boya sesegan lah. Adab kita nih lah kan. Jadi harus ada yang betul-betul lurus anunya nih kan, istilahnya. Kalau kami ini anu juga pang jabak juga. Awal aja. Jadi benar. Jadi benar. Jadi benar. Nah, tapi. Jadi pas saya menunggu nang kawan tadi dilah tadi, Habib dilah tadi, Al-Babut itu. Nah, alhamdulillah sih mau juga lewat menghubungi ini pang, menghubungi Guriham. Gimana? Ini berkawan juga kan, kebetulan berkawan juga. Kalau aku kan berkawan di Gawian, se-Gawian. Kalau ini kan berkawan di grup apa? Kawan biasa aja. Merendahin ya.
Berada di grup anu juga, buhan guru arba guru judi. Pengawalan. Ini kan cari aja banyak kamar dicari lo kena. Oh, ada guru udeng kah? Guru udeng kah? Guru sama rendah kah? Cari ini aja langsung. Iya. Lagi ada orang guru judi kan, enggak guru judi juga kan. Pengawalan enggak. Guru bakri ini juga. Oh, guru rasid. Gimana patuh banget? Patuh banget. Long selas. Ya, lah, guru rasid lah. Nah, ngomong lah anak. Sama pulang kan anaknya pulang tuh. Penerus kanunya. Oh, guru Rehan. Nah, itu kisahnya tuh. Allahu Akbar. Nah, itu dia nunya ceritanya nih, lurus. Memang lurus, ikam tuh. Cari aja kemana sih, ikam tuh ada ketemu kena. Cuman putusnya di mana sih? Di mana nih? Di mana nih? Gumam lah. Dumam. Tawur, Dumam. Dumam lah. Nah, itu putusnya kan. Dumam tuh. Ada dua lagi, dua tahapan lagi sampai ke Haji Tawur tuh. Guru Tawur. Sini tuh guru juga. Oh. Sebujurnya sini tuh Arab. Nih. Ini Arab ada hari ini sebenarnya. Dan jadi sebelum Tawur tadi ada lagi lah. Ada lagi ke atas gitu. Masanya. Ada lagi ke atas. Tawur Haji Tawur tuh ujungnya tuh padahal tuh belum ujungnya tuh. Itu. Iya, ada lagi itu pada ke atas lagi. Iya. Sampai ke Tembilahan. Riau. Iya wah, sembilan tuh ada juga lagi kan. Nah, ini yang ditanya tadi subuan dan sunyi yang mana? Yang tadi. Mencari anunya sampai ke Tawar tuh lah. Tawar enggak? Aja Tawar. Aja Tawar lah, aja Tawar. Tawar meng komisen lain. Tawar. Tawar. Lain Tawaran lain pulang. Tawaran lain apa? Kan ada kira orang Tawuran, aja Tawuran. Orang ini orang Bahari itu asa Adam juga nama tu. Nama. Sampai lah jadi orang Bahari. Tugas nama tu halus jadi. Ya jadi lu nih abah bepandiran juga mungkin aja juga menyembunyikan nama tu nah juga. Pejuang. Kan pejuang, bukan nikam ni pejuang. Malang-malang tuh kebanyakan diambil galar sidin, galar yang pelakuan sidin. Kayak Tarmum kan sebenarnya ada nama sih sebenarnya. Ada aslinya nama sidin tuh. Cuman kan gelaran Tarmum. Kalau nah, Tarmum. Kayak Wali Asra kan, Asra. Asra tuh sebenarnya lah. Kawanku ada namanya Asra juga, Haji Asra. Hmm. Aku begawi di Binuang. Anakunya di rantau Haji Asra namanya. Haji Asra. Ah. Haji Asra. Okay. Orang Sulawesi. Oh, Sulawesi. Nah. Okay. Jarang orang Banjar namanya Asra. Jarang men kada dengar nama. Nah. Ada sono Asra. Makanya aku mau tanya aku. Buan lah. Oh, ini Sulawesi ini. Ya, ada nyetong kita tuh enggak mau akan ke situ kada. Nggih. Cuman kebetulan sini memang Sulawesi ini. Nggih. Asra. Kenangan aku kawan putih. Haji Asra juga. Haji Asra. Nah, situ aku meyakinkan. Oh, benar. Sebenarnya Sulawesi ini sini Bugis tuh. Memang kebanyakan Bugis, Pak. Kan dari Bugis ini perantau juga. Perantau, iya. Nah, perantau. Larinya ke tantangan. Keras kok. Oh, sama pada keras. Sama pada keras sih. Perantau, kandangan. Dulunya perantau itu ada. Kandangan aja. Satu. Perantau itu bah, hanya di Kabupaten Tapin kan. Siapa lagi deh kisahnya tambahan lagi ada kah? Tambahan kalau nya tambahan kalau yang kayak kisah-kisah pedatuan aja pang nih dari abah nih. Tujuh mengoleksi nang kris ya. Benda-benda tadi inggih karena inggih ada banyak pang warisan cuman tuh bagi-bagi sudah ya abah ini kisahnya itu aja baru ini kalau abah tuh keunikan ada pang kisah ya abah inggih waktu bermainan waktu kanak-kanakan tuh waktu kanak-kanakan jadi bermainan hari di belakang rumah tuh ada pohon pisang waktu hujan pas duduk para pohon pisang ada petir sama rak separak sama petir sidin. Ini para pisang sama petir. Cuman bak cocak banar koitan sidin mama nih ini jar apa? Mama di sini. Ya benar nah itu nang anehnya ya apa? Ini alhamdulillah syukur banar lo nah. Artinya dihindar.
tinggi kesabaran. Nah, ya karena apa ya sejarah-sejarah nih kada tahu banyak matian sudah orangnya kada ada lagi, makanya kada kawa juga nang terlalu banyak lagi kisah nih. Ya am, kan gitu pulang. Kubur siapa yang digambar nih? Nah, kayaknya. 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 Makanya pas lah. Pas sebenarnya. Pas lah. Kalau ini kan berkencong sebenarnya. Nah. Motong pas sebenarnya. Berkencong. 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 Makanya aja. Kadang-kadang. Makanya yang gambar syuting itu. Iya, mau gambar syuting aja. Supaya anu aja. Sama nang pra-Arab. Baju jubah tuh kan. Iya. Nang kesama nyebak. Anu aja. Ada kubur di depan kalau ada mukanya kalau ada di kita makannya lah ada aku gambar di rumah sama di grup WA tuh. Nah itu kurang lebih kayak ini juga. Nah kalau keanehan pulang ada nih, jadi ingat ulang di makam Kai ini lawan ini ada apa yuk pas benar ditumbuhi pohon kan di kepala itu intang kepala. Nah, itu menabuhi ini itu tahu kami tabangnya apa ini anu kan dari peleganal aja anu awas pas nah itu ini pakaian Arab lain halu kayak melipak ini kubur tuh ada tuh pohon itu abad lah selalu pas ada juga ada juga lebak kesabat berani sana banyak kali lah pula lah di kandangan banyak keluarga ini nah itu biasa kai kena juga ini cara ini kan pada banyak anu di ikam lah aja kelihatan di YouTube ini kamu jangan anu lah jar jangan anu lah ingat lah bukan sultan jangan anu baklahi ya, apakah apa apakah kau ada sih tegas benar beberapa bos nyatakan itu ya di sini kam muntainya ada mentewa kam muntai nama kam muntai di mana ada tahu lu punya belakang sudah ada cuman bukan kau urutan kah ini bisa diurut tinggi itu mama muntai kami muntai muntai juga tinggi saya konek teriak mama juga sama benar kah sungai panas tahu lah kita tahu kalau ben kita pernah pernah juga pernah lalu tahu di kandangan aja ini kita kumpul ke kandangan banyak di kandangan abah lah abah mama abah mama ke kandangan dia kami suka siapa Bakri apa yang kita pernah Basri Basri ini sana kai ini di Baluti lah Gambah kampung. Gambah di mana? Pandai kah? Kampung itu ya. Di Baluti. Ada Laskar Alawiyan ada di sana. Itu pas benar makam sih ini kan. Ah, Alawiyan dia benar Habib. Laskar Alawiyan ya. Ada Habib Murad itu majelis Laskar Alawiyan HSS. Itu ada HSS. Ini. Pengusatan dia. Kandangan apa? Model apa namanya? Laskar Alawiyan yang ada apa talang kah? Ya, ini sampai makam sini dia nih jadi pinggirnya kepalang harap beparakan ya ini sampaikan memberikan salam dulu memberikan salam saya berkata itu kok saya beri terima kasih jadi nggak wow di sini anjir tahu di sini mantap mana kak banyak tahun Martapura itu keluarga abah jebaan Martapura oh adalah bahin Martapura oh Martapura lah diam situ bang no kada pindah dulu ulun kada patuh ulun kan kada tapi umpat abah mana bae hilang ada umpat kamu Martapura tuh jua kesayangan gitu oh sayang iya tuh Basri ini pak kemanakan si Din kada pang teman-teman ini kemanakan oleh ini
ke baterai. Nah, itu pininya Allah bersumpah tadi. Oh. Bini Tuha. Nggih. Yang pertama. Yang pertama. Itu baterainya tuh. Tahun tertentu jantung, terait juga kan. Sama ini. Kita mungkin bisa menuju buku bunga kan. Untuk dia nih. Basri, banyak kawan malu bertemu. Basri, kami sudah tidak siap ya. Dalam ayam, dalam datu. Ya mentai, kota Raden, Sungai Bener, itu Haji Rasid. Alhamdulillah pertemuan. Pertemuannya. Dapat kami. Nah, mulai situ kami nang. Makan situ. Nah, nah mulai situ. Mencari itu kan. Mama kertahu. Abah kertahu. Mama yang lain kertahu. Nah, berdiam di situ kertahu. Sama sama. Dia tahu ya. Kalau arahnya cari. Ada yang tahu cuma keringat. Keringat. Mana kuburnya? Oh, keringat. Posisinya itu keringat lagi. Bang. Belakang mana? Sama gitu. Iya, modal. Makanya berangkat sama sana. Mana ada ciri-cirinya lah. Ada ciri-cirinya bersampai akan. Olah. Anak itu. Jadi dua belah gitu kan? Iya. Di bagiannya lah kadang-kadang. Nggak. Jangan tegang. Tapi aku mau cari yang tahu semua tadi lah. Tetapi enak. Bajin kawasan mana? Bebas asap rokok. Bebas. Oh bebas, bebas. Biasa bebas kan. Ini bebas kan bebas. Sini dia jangan rokok. Ini kalau mungkin bawa rokok. Ini kita. Mama bang. Mama lah. Tarikah tidak masa belia, tidak masa masa belia kan perlu tawar tadi. Tawar. Masa belia. Jadi sambung kahit blok T itu. Blok T lagi. Belia sambung tu masa belia. Terkasih. Enggak, saya urut terkasih. Wah, urut terkasih kalian. Kalah. Kalah urut terkasih. Tu bukan urut sompol gitu. Urut terkasih. Urut terkasih. Alhamdulillah. Tahu. Belia juga. Ya dulu tuh kan yang terkenal Sabandia. Sabandia. Nah itu kita gunanya sambil belajar sejarah tuh lagi waktu anu. Jadi ada yang menyampaikan gini-gini nih sesuai tak? Iki sesuai kak. Nah, iki sambil kan. Nah itu sambil kita manfaatnya ilmu batin lah. Manfaatnya ilmu batin nih kita mengetahui. Kucing nih lah. Kalau kita awal umum melihat kucing. Tapi mungkin ada batin yang kayak itu bisa menandai. Oh, ini lain kucingnya. Kucing. Ini macam-macam. Rupanya karena itu sudah jadi otala dah. Karena kawa biar huruf hawas itu gini. Kawa. Singkatan yang wali besar kan. Sultan Aulia gini. Kawa melihat. Yang apa. Jin asa asli itu. Kawa. Memang janji Tuhan benar itu. Dan Al-Quran itu ada kan. Karena kawa. Pokoknya manusia tidak bisa melihat kecuali. Karena di neraka. Kita di surga. Mudah-mudahan lah, amin. Mudah-mudahan. Dari surga yang di neraka, nah kita melihat inya yang di neraka melihat kita kan, kebalikannya pulang. Jadi harga itu kan, itu jadi Tuhan dah. Jadi khawas-khawas kayak apa tingkatan tingginya. Oh iya. Itu sudah yang namanya janji. Jadi yang dilihat itu kamuflase. Jadi nanti kamuflase itu kayak bentuk jin, ular, kadang ganda gamenya, sebenarnya baik. Ada benda hidup aja, benda mati kalau ditentunya. Kamu gimana? Kawa, itu hebatnya jin kan diberikan kayak itu kelebihannya waktu di kayak ini nah. Eh, namun sudah diaidi, ini kan sudah ada kelebihan. Nyajakan dari neraka kalau gimana kita? Mari kita nambah jinnya. Oh, kayaknya ini jin asli. Kenapa jadi kada dilihatkan tuh? Seram orang. Seram. Nah, kita lihat tuh kadang-kadang dia apa saya lah kawan ada
Julun tadi abah aja umur 78, julun berarti atas itu habanan julun. Oh, benar. Gua nikahnya 400 tahun yang lalu. Oh, 400 tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu sudah ada di sini. Ini punya Islam ya, Bang. Hendak wahai juga. Siapkan bangunan. Waktu itu taman masih jalan. Jadi mulai pelabuhan mulai kita sini turun kelihatan bahasa Arab ini. Aku kurang harap bisa dimulai ngapain besar nih kamu yang datang ya anak yang datang ke sana dan Tuhan kan paling nama kamu sama Jumailan dulu sama si Jumailan sangat tenang. Makanya dukungnya ada hubungan mereka. Makanya kok ada hubungan mereka. Jawab tau gak? Sendiri apa? Maka bang, mau kenal baru dia ingin coba. Cuman saya mendakan, ada hubungan mereka. Konek mana rumah ini? Tanya, belum ada arahan ini juga pula. Kerajaan juga. Kenapa? Hah? Bisa ngasih kemana lagi ini? Baju. Banyak pakaian kain-kain. Ini pedagang. Pedagang juga. Menyawa, pedagang. Berdakwah. Berdakwah ya. Bahasa Arab. Ini tuh yang mengerti ya. Wah, ini kadang. Bahasa Arab. Halas-halas. Gurihan namanya. Bahasa Arab. Ini benar ya, lagi nopi ya, biar mudah-mudah. Bukanlah Syekh ini, Allah. Bukanlah Syekh ini. Syekh itu Habib. Jadilah dulu lah. Ya, jadilah dengan saya itu masuk Habib juga. Kalau dulu tuh Syekh itu sudah jadilah. Jadilah tuh. Datang awal. Syekh. Sebab kita di Banjar itu Syekh. Namanya oleh yang Indonesia tuh kan Sayyid Sarif kawan-kawan saya sampai pada tahun ini berapa hari ini kita lah kalau ada keburuan lah ada habis tuh berofik tuh di pada sini nano di apa ya model kayak bomantik sih ini yang lu sejarah-sejarah tuh di pada sini sudah ada namanya lah ada, Olek. ini kocak benar. Artinya sih kan ada juga terhubung. Terhubung juga. Bisa sejarah sebenarnya. Mengungkapkan sejarah. Hubungan murid-muridnya kan. Sebenarnya orang kayak itu lah biasanya. Kalau orang besi batin memang kayak itu. Ini sesuai, kadang-kadang sesuai dengan keadaan murid. Murid-muridnya. Jadinya berdakwah tuh sambil menganukan oh ya, apa yang ada di hati murid itu kita kan ya kan sangkutnya kita kena kadang sangkut kalau dari kita kena karena melihat sih dia merasa ini pada murid kayaknya kelihatan jadi semaku yang murid lah iya jadi mau kalau menutup hati kamu kata kalau ibadat pernah bang dulu waktu belajar di sekumpul lagi bagus semua masih hidup. Sebenarnya apa masalah adab, sangkut, ada masalah adab lawan mana ni kan apa lawan adab apa penguru orang apa sangkut kita belajaran apa bentuk ilmu gitu kena. Tahu apa ya modelnya tu terbaca. Ini terbaca oleh si nah, kamu suara ini kamu. Ayo rasakan tembok. Sudah, tidak marah dah. Di hati ini dah, ada syir di kau ini. Ini aja. Malah sebelum kamu bertakon, masalah sesilahnya. Sudah ada gambaran lah. Kayak apa, nama-nama. Gambaran film dan lain-lain. Ayo kancak. Masuk Flashback. Itu pengalaman bang. Bahasa kalau normalnya flashback. Menurut bang hiburan ya. Hiburan ya. Supaya jangan sangkut. Menurut itu ngeriak gitu. Menurut hiburan bang. Menurut kata itu kita karena ada wayahan kita lupa. Ini.
Nah, kita lupa. Oh, masih hebat diri. Kalau baca tulang. Nah, itu tuh. Makanya aku lah, kadang-kadang tuh sama orang tuh banyak hati connect, nyaman tuh pandir. Kan yang ngajar lo pandir lo. Mendatangi lagi. Garing-garing apa? Ini masih garam apa? Jadi katanya anak kolon yang mulai tadi kayak gitu. Karena memang gak sama. Lagu satu kami memang gak sama kesini. Lagu satu kami kesini. Supaya ya, sekatu rame. Jadi kalian merepotakan orang. Kalau ada tangan, kalau hadir. Jadi kalau bisa anu langsung menghadiri. Soalnya kamu lurus kan? Ini ada garis lurus tuh. Kuning nggak sih apa ada garis lurus itu mana sudah kayak gitu lah garis lurus ini nggak soalnya. Nah ada mereka ya mandiri nih kan gitu kan mau kamu ya. Mandiri mengartikan ini nah itu lurus tuh ini lurus gitu. Oh paham lah ya paham nah, lurus oh lurus ya, sampai ke sana sudah cuman ya jangan jawaban kita ngaku-ngaku lah ngaku-ngaku itu sudah tahu deh kami kan sebenarnya sama loh kan bercerita juga bercerita sisi lah juga makanya dapat kubur tadi dapat kan, kan pernah juga takut tadi kan sampai kalau di padahkan pengguran ngiranya sidin yang bermatik tadi anu jujur sidin hati-hati lah banyak zaman wahin ini nah itu takutan situ situ bang makalah ada ancaman nabi sudah zaman ini. Siapa yang mengaku-ngaku turunan ku aja Rasulullah, hati-hati kan. Neraka aja deh. Nah itu. Bukan bapaknya kah aja. Nah, dan setelahnya lain bapaknya di situ nah. Lain. Bapakan dari batin. Wah yang kita berhubung. Karena apa kaya Allah. Ini turunan kita aja. Mau kita kada jalan. Kita cari ibu-ibu-ibu-ibu. Andakkah di mana, posisinya di mana. Belum yakin. Ya Allah. Siapa tahu yang lain untuk madahi. Ini. Kayak kami ini juga kayak itu memadahkan kami cari tidak dapat dibatalkan mencarinya sama juga kayak kami juga sama di batijar sama juga kok sama aja batijar punya kadang pula sebenarnya kita tuh mencari itu deh anak menjalankan sunnah Rasulullah itu nah selain mencari sesilah itu kan kita silaturahmi kawan tahu ini anu si anu si anu kan tahu terus dia kan mau mencari membujuk niat nih jadi dia anak pertemuan buat teman ya kan kita berarti kita kelakar lo asal ngambil iman mau kada beriman mau pada turun kita ke asma lagi tuh masih ada yang masih Hindu mungkin masih Dewi ya mungkin nah itu kan terkumpul itu tuh. Jadi untuk kumpul kan orang beriman aja ada makhluk kan siapa yang bersayang sayangan kan saling manu ya keluarga nih kan kalau pertemuan jadi yang sana kan jadi Tuhan tuh gitu kita tuh mau janjinya aja bukan kita mau ayatnya tuh ada janjinya tuh nah jadinya kan bikin baca kul khotbah tiga kali dia masuk ke rumah tiga kali juga Allah subhanahu wa tiga kali assalamualaikum dulu lah assalamualaikum masuk ke rumah baca kalau malah tidak kali, insyaallah sini rezeki lancar. Cuman di sini jangan kita manukan ayatnya, janjinya Allah Taala itu nah, janjinya yang kita, janjinya itu nah yang kita, bukannya ayatnya itu kan, tapi janji si dunia lah. Kamu, nah kayak kamu lihat tuh kan, dapat, insyaallah tuh. Jujur aja sih ini. Apa nama anak kan tadi? Ya lah kan boleh. Jujur. Jujur. Sampaikan salam gue dulu. Assalamualaikum kita lah, itu lah. Maka ada ma'alamin sebenarnya asa kayak apa ya? Mun di luar akal, asa kada masuk akal. Iya, tapi kenyataannya ada. Itu nah kan, kayak kubur tuh kan. Ya, kalau mengembarakan bisa kan kayak itu juga. Maka Tuhan ini memadahi.
Anu sama cocok nah. Namun yang ini kan kami bekerjakan. Alhamdulillah. Sampai namanya kan lawan bin-binnya sambat kami cari edak. Nah, ada. Kita mau tepura. Itu ada di mata pura tuh. Mata pura kan? Ya, ya. Teman-teman. Dapat. Alhamdulillah. Dapat. Itu ada sebuah sembunyi. Mas Bro. Orangnya biasa aja. Oh, ada aja. Masih disangka kok. Ada sangka aja. Nah, ngomong itu kan. Kesempatan ngomong dua apa aku sudah ngomong deh langsung. Sampai mengirim salam doang langsung gitu. Beliau bertahun, di mana tahunnya? Kenal aku juga. Sampai kan salam kembali. Ini kan dicari. Sama. Iya, carilah. Dapat, alhamdulillah. Jakanya nama aja lah kan cari. Nama kali. Ini lombinya. Ini sebingung di mana kadang tuh. Ada di kisah kamu di podcast kami kata ada podcast di rumah adalah ada kisah kamu ada fotonya bisa jalan kan waktu atau tak ada alam di rekam benar atau haulan terakhir pesan sebelum sebelum pesan lama adalah ada posok dua kan cuma masih bisa kita haulan yang guru sumpul nah, masalah 15 kah nah ada pas wahala nah itu sejarahnya kami itu sejarah apa perjalanan kami ini sebelum kasih tahu lalu di situ sering sampai ada gitu kan alway karena angkat cuma waktu itu kan pada belum di padahakan anu nih pas sudah ke situ ada pada anak bulik berkisah lah enggak berkisah bisa mencari itu mencari sudah bulik sampai anak pak model itu pun jelas model itu murni model itu enggak mau kan mengetahuakan bahwa ada orang gitu nah yang master ibarat itu yang kada mau di diangkat sampai kan siden artinya sadang dah halwatnya itu halwat tinggi sadang dah halwatnya kan sampai bini aja tahu Allah bini ku di rumah lah tahu bini yang selambu di sini tahu gimana ini lima tahunnya sih kan kami sambat aja doa itu kalau tetangganya lah kalau tetangganya sini itu anu itu. Nah, secara akal kan kada kawa kita. Nah, makanya itu deh CCTV-nya Rasulullah yang di atas ini nah. Luar biasa, hebat kan CCTV yang ikonik biasa nih. Nama banyak. Ini. Makanya alamatnya pada mana? Rumah-rumahnya di sini. Oh, pada datang di Mang Leman. Cari aja dapat nomor. Tahun nomor tahunnya. Cari, alhamdulillah ketemu. Allah. Kan ketemu. Orang nyangka juga, itu bisa juga orang ini. Warung. Kan dulu. Warung. Taman sekolahan. Jadi pertama masuk ke belanja loh. Belanja lagi saya nih. Jadi takut nih. Anu itu di sini rumah Pak Anu Bin Sano. Ada apa yuk ya? Tepat itu yang bini juga. Bang bini-bininya ada deh. Ada apa ya? Oh, tinggi-tinggi apa? Di sini mau apa kah? Ini kan bulan... Serah. Nah, terus sampai dua kali lah soalnya. Jadi masuk langsung ke dalam menyewakan akhirat itu. Enggak usah mengware. Banyak tidak sesuatu itu. Padahal sudah ada. Anu itu sudah di pintu. Ada itu kan. Kita sama yang lalu. Jadi nang biasa di sini lah kalau enang bawa anu mana. Bagi ubah bawa kopi anu ada sih. Ada. Lawa. Lawa pendek ya. Itu kaos. Itu kaos. Ada penyangga kan. Bini jar tahu. Bagus sembarangan. Sembarangan. Mau pada ini. Tinggal udah beli tahun yang lalu dah. Tapi sudah wafat kan. Wafat itu lah. Nah situ membuktikan yang ujar Rasulullah itu orang wali itu ada mati termati.
dan mengucapkan menambah iman kita nih. Kan di situ menyebang lah datang bang. Jangan sampai akan sedunia. Jangan terlalu diterangkan benar ya. Jadi anu apa ini? Terbuka. Anu apa ya? Buka anu nggak sama dia pantun. Mana kita ini benar sejarah yang bertamu tadi kan membuktikan apa ya? Kalau ngapain masalah itu ya. Itu tidak membuktikan tuh orang tuh hidup wali-wali hidup lagi. Buktinya kan ada orangnya ada orang. Hidup kelihatan ada kan di kanan atas itu kita berfoto. Waktu orang pas haulan pun lah, karena itu hari Kamis loh, ke artipak. Sudah guru itu kan, itu kan pembunuhnya pembunuh wali ya kan. Kesana kami, ke artipak tuh. Tapi sesudah ke artipak kemat, sebelum? Sebelum ke artipak, sudah lah, juga. Sudah kayak ke artipak. Ya belikan? Anak belikan, di jalanan kan bisa. Nah itu deh. Jadi, kami ini, lu ke Kubah, guru? Kamisnya hari Minggu umum. Iya. Bak lomba itu sudah tenang. Aku mantan aja kau yang datang hari Kamis tuh. Kamis tuh sudah sana dah. Saya dah nggak ubah situ. Ubah. Tapi sudah biasa nih. Selawat sama kamu. Tuh ini. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu. Kamu kan anak mana nang aja? Tahu? Kurang kejuan. Sudah kada ada hijab. Apalagi nung. Waktu sudah hidup aja sudah hijab lagi lah. Apalagi nang sudah di alam roh itu sudah hijab lagi lah. Dari situ nang dan komunikasi itu ada aja di lapangan rumah. Di lapangan tuh di lapangan dan apa baju kostum? Biasa. Ini ada nang kali ya tenar tu benar. Ada kayak kamu, kayak bego pinjang. Kalau betapa kan? Tapi kata, nang mau baju kostum kan? Ya aku ni juga kan ini. Ini kalau seru banget nak. Kita pakai dinas. Cari sih namanya ini bin Ano. Kurang sih tahunnya bertahan juga. Jadi amunnya ikam jadi kena bertamuan kan orang itu belai ini menyebut akun bertahan aku ini bertahan aku itu menunjukkan tangan jauh juga dari Anu jadi si Ben bawa sumpul salam sampaikan salam kok dengan bertamuan lah insyaallah gue jadi sudah hilang. Cuman waktu sebelum main lelang tuh, nah di situ kita telah kita dengar orang tua Wahabi ada bujuro juga. Ada malah penziarah kena, penziarah tuh perlu dong sampai akan supaya jangan terlalu berlebihan kena. Jadi kan sini nampak lah gitu. Ada manu kan kubur sini itu kan berpagar lah. Ini berpagar. Ada krom. Nah, ada krom nolok. Nah ada orang itu sudah selesai dong baca Yasin misalnya mencapai mencium cuman ini kan sudah sangat lega betul duduk kah apa malah bacaan betul ya pulang habis nunggu bacaannya mau yang mana pulang pas anak keluar pulang publik pulang anu lagi nah jadi libur tuh udah kayak wajah tuh kayak kata senang jadi apa dulu masukkan juga aku ini jangan terlalu berlebihan maksudnya nah jangan terlalu berlebihan. Sebenarnya tuh kita tuh cinta lawan wali atalan ya kan cuman sebenarnya tuh ya kata jangan terlalu berlebihan ingin diolah-olah kan nah diolah-olah itu kadang tuh kita
bisa punya terlalu berlebihan itu misalkan nasi rikah kena kita harus tahu hati kita nih hati kita ini bisa ada sangkut pautnya tuh kena kesirikan tuh ada itu dong kita utamakan tuh kita tuh terjaga menjaga itu nah nasi itu sih suka perlu tuh sampai akan gitu misalnya tuh anda pang itu nang nampak terlihat tuh nah full makanya adabnya adab itu nah kan kita tuh boleh aja mencintai itu nah orangnya bersaiki pang harus wajib lagi kita malah tuh kan berkaya maksudnya ada kan kayak obas akarnya ya kan zaman Rasulullah padahal tapi ada pernah pertemuan Rasulullah kan tapi Sidin dia di pesannya apa sih Umar dipesannya Rasulullah kan cari namanya Umes Al-Karni lawan bin binnya pulang bin. Nah sih nggak pernah pertemuan sih sama tuh sama kita deh sama. Ada situ tuh kan abah guru ini belajar itu juga mursidnya lagi berarti di mantan yang saya samanya amatnya kan mursidnya lagi kita jalan naik kita sini koneknya nah, sama-sama kan nah, di situ kita tahu alam roh tuh. Oh ini roh sama roh mah. Nah, kita menambah keyakinan tuh, menambah keyakinan. Insyaallah akan kawal dan karena ada kebatuan dari teman ada. Sampai kan. Kamu sudah sama siapa? Tentu aja sudah sama siapa. Lulus, lulus, jadi lulus kan. Pelajari jadi mulai belajar itu ada kena konek kan teman partnya kita tuh belajar ini gitu, itu apa sih partnya itu lah kita bisa berkomunikasi membuktikannya najar namun jarak dalam Al-Quran lawan dalam hadis nih yang nabi yang bapak andiran waktu Abu Jahal mati itu kan eh Abu Jahal nah katanya janji Allah Ta'ala ya perasaannya waktu ikam hidup nggak ada terima merah sudah ikam mati ya perasaannya aja lah waktu di Gunung Hotu kan, menggunakan itu, mengperang Badar itu kan. Nah, ya, perasaannya, sini kan berkomunikasi tuh. Komunikasi. Nah, bukan di rantau, lalu buah-buahan yang mati-mati. Nah, situ kita mau tahu. Waktu pulang kan, pas sudah lewat kubur kan, ada buku siap macam-macam lah. Ambil sih, ada daun apa jadi. Daun. Apa kurma? Kacau akan. Menang lah, sini lah. Jadi, kita tuh ibaratnya cukup pun misalnya kita ini umat Rasulullah cukuplah mempercayai dan cukuplah apalagi bertambah pulang kita mengetahui pulang tambah lagi iman nih nah makanya tadi aku merasa deh ikam tuh kurang iman makanya aku beri hiburan gitu ya Tuhan nah jadi jadi sudah tahu supaya jangan terjerumus orang nih nah tambah mempercaya pulang oh kadang-kadang karena kadang kan orang dalam kuburnya melihat kelihatan ya Allah di kubur ini apa orang ini. Makanya kadang-kadang tuh sambil berokok nih kamu ini mah alihakan fokusnya tuh nah karena kadang-kadang fokus kita lah lu menjenak ini nah buka itulah mau jadi nah masuk kubur mas Rangga pernah ini dibawa ke kapuas lewatin oh my kemasan itu pas nah tepuk. Bantu cowok semua, semua. Kita tuh mau tahu menambah iman juga. Kalau di turbah itu ajar, nu ajar kami kita kan, tangga kita nih, tangga kami sini. Ya kan, anu anak murid kami juga habis besok sini, abut. Kalau abut juga? Iya. Jadi ajar, ya ajar di situ diisi ya. Padahal di turbah di jangan nu kenapa turbah lawian juga di Banjarbaru kah? Barang makam apa jualan mang? Bekas kerusuhan nih. Ini kalau apa? Kerusuhan banjir nih. Ini. Jadi kurang banyak mana haba-haba itu jadi sangnya kesanan banget. Salinya jan pada akun kesanan jan. Walaupun diisi hibak kayak apa aja, ada bakalan hibak jan.
Mobil kaya ada lah. Ini ada ruang, ada ruang. Itu kan. Pasti bawa ke sana tuh iya juga nih. Nah, kayak kami diturbah semalam. Nah, itu gunanya deh Joko deh. Kan belajar gitu. Membuktikan dong orang kubur orang haji ajat lah ajat. Jadilah. Ini ada Pak, siapa Pak? Ya. Mama siapa? Mama Ellen. Mama Ellen. Itu arwah mama kami masih Pak. Belum meninggal. Jadi kami ini malam di rumah nih, Nurihamnya. Jadi begitu ada menelpon, meninggal aja sudah aja. Kemana tujuannya? Kita tetap perhatikan juga. Ada fokus ke situ juga deh. Pas kami ke Turbah, kenapa itu jadi tersorot penyalam? Dari Turbah, apa Turbah? Lama. Dalam. Dalam lama. Lama lima. Nah, ada kubur hanyar. Jadi pernah kanya dua langkah aja. Ya gitu kan, bingung dong. Kadang-kadang tuh. Dua langkah. Tapi kita lihat di kubur, ada kawan melangkahnya lo, tapi ada pulang. Kan? Jadi pasti mau memutar, kami ini memutar. Kenapa jadi itu tersorotnya? Lihat ya. Tanpa sadar tadi. Tanpa sadar. Sebelum tersorot ini sudah bocor dah. Kau benang? Kau nyawa sih nyangnya? Kau nyawanya? Eh, kayak itu dia bocor. Kau nyawanya? Kedengaran? Nggak pantir tuh apa? Kau nyawanya? Jadi pas wae, mau jawab yang dulu lah, waktu itu lah, rasanya tuh. Tapi kamu nggak setel di YouTube lah, ya. Jadi nasib tenang kami dasarkan alhamdulillah nih. Sebenarnya itu dua Habib Alwi lah namanya. Maksudnya apa? Nah, Habib Alwi itu dia juga bersuara. Ini nih. Timbay. Apa nyawa aja. Cuma aku fokusnya ke situ. Habib Alwi tadi. Kada mah herannya aku nang ini. Nah, kada mah herannya. Kan kubur nang. Talingkah tadi. Kada herannya Mama Ellen tadi. Ternyata keluarga lawan bininya anakku nih, yang itu sekalinya nama meninggal tadi. Bertamu juga. Ini bapak nyawa, bapaknya mungkin yang bersuara. Maling itu. Coba aku kan, nama kan bapak nyawa aja. Itu rasanya. Nah, mungkin kayak itu mungkin. Imbae, suaranya itu cuma. Fokusnya ke Habib Alwi. Aku berhabib Alwi. Nah, itu orang kita tuh mengetahui itu. Belinya itu orang tuh kok bersuara. Berarti kan ini mesin bagus. Alhamdulillah. Nah, belinya tuh ramai. Ini kan ini ada dua kan dia kok enggak terlihat tuh. Awet. Angin. Belum jadi. Tapi kan rambut-rambut nih hilang. Rambut sudah hilang lagi. Kayak keriting lah. Beda ngeri kan. Kemudiannya ngeri juga. Angin marah. Angin bang ya. Sawah kan ya. Kosong. Kosong. Iya, kisah yang di yang pertama tuh. Jatuhan itu kan biasa sampai di telinga ini berdarah ini aku mendengar uang yang itu sampai berdarah telinga aku ini. Jadi kita tuh tapi ada juga kita lah yang kita awal yang awam gitu. Bersyukur juga kenapa jadi bersyukur mendengar atau kita, dia mending kita kan melihat namun kita melihat waktu bini ke rumah saya tadi rumah aku udah kamu guring kan ada yang datang. Ada aja datang tuh, itu kan curangnya masuk. Anda kisahkan waktu itu di anak pelang tahu kan mengui, kemudian ya, nah, waktu pelang waktu sampai ke mana ke kubur kayak dilah lah, ke kubur kayak dilah tuh. Sebelum ke kubur kayak dilah tuh, aku pas berdiri di tang kubur dilah tuh kan, kubur kayak si kayak dilah nang tengkorak putih tuh. Nah, oh iya, ini suara, oh iya. Tenjak unda deh, tenjak unda aja, jadi bawa aja, nggak mau ke bawah aja kok, lagi gila kubur, kubur, jadi kita tuh lah, yuk, apa yuk, mendengar tahu kan, jadi kita kalau berdosa, ya tahu biasa berdosa ya lah, iya berdosa, kayak kata Pak Adab nih, tenjak kubur orang, tangan pulang, oh iya, di kiri, ada sedikit patah halunya. Oh, nisan apa? Nisannya tuh patah. Bari banget loh. Nisan banyak banget lah. Patah halunya banyak. Soalnya tadi nisan bawahnya astagfirullahaladzim. Kok jangan aku balik sedikit. Kan disitu tuh. Sampai aku pernah bikin. Pernah kami bikin. Lama banget aja lah kita. Kami tarik itu. Han, abah aja kata. Iya. Apa tau? Bikin kaki sering gak tau malah. Keluar gak nyala tahun lagi. Sampai kami datang. Ya, kami. Patok di basah. Cari.
ini aja juga nang suara. Kayak menekan tombol. Kayak menekan tombol aja. Stop. Punya stop, begana, cek lihat di bawah. Iya toh. Saya juga ya. Aku di sini di Gabini kok berkubur. Sini pandir. Ada pohon asam jadi. Di Gabini kok ini. Aku ini berkubur di Gabini kok. Jadi saya lihat ya juga ini sana gap ya. Oh sebenarnya. Kalau ini juga ini. Kalau berapa ini garisnya tuh sudah seperti kayak besap. Besap. Oh besap. Keluarga. Keluarga. Lawan di bagiannya bisa tumbang dua. Tumbang dua lah. Yang lawa sudah tahu lagi bertahun-tahun lah. Karena kan menabuknya tuh dalam gitu. Udah itu dasar berencana anak. Kata abis tumpang, soalnya buku. Tanah tuh bukan mungkin lah. Dan sudah hantar. Artinya juga kayak sudah tanu ya. Udah mana tanah kita berkapling kena ya kalau cukup mungkin tanah tuh. Kalau ada dua ada tiga. Ya tanah. Jadi ini jaring ini, selalu mencari waktu mencari itu di berapa itu. Ini ya kak, lain. Ini kak, lain. Cuma ya lah. Cuma uangnya. Bisa terlihat uangnya. Jadi soalnya di muka juga. Jadi satu prestasi dah hebatnya yang kali. Gur, kan ada pesan baca sapa baca wasul selawat untuk kalian yang telah lolos di menunjukkan dia man baca baca wasul lah membacanya membaca hero apa tuh ada empat tempat tinggal lah tinggal di rumah tugas tugas itu gak boleh itu gak boleh apa lah udah mau kita kau terapin deh kita pemalam tuh malam sudah begawinya sudah begawinya biar dah sudah berubah enggak berubah nanti akan nanti sih ya eh nah itu tadi kami dan udah malu kami juga pengalaman itu lah hiburan hiburan agak hiburan dikit kan ya kan makam mana kita ya lah makam yang apa tuh coba coba kamut ya lain yang malam begitu nyamukan oh malah. Ano manap ya Abdul manap manap ya, ano, di malam kita tuh itu kalau baik emang bukan guru sekumpul muridnya lah mana nah yang ham nang ikam nung hero empat dua lah hero Abdul manap oh Abdul manap tuh Abdul manap lah berkubah iya yang kenyamukan nyamukan tuh nah gila mantap lah ada belum nanti di atasnya yang Ismail kah sih nah, lo Ismail di mana Ismail berapa yang mbak Alo nih bahaluat di situ banyak ini sini kenyamanan ini kami kan bapak malu tahun-tahun sini nyamuk tapi orang gak pernah lah kayak kayak siram kan bukan ya lo kayak siram mana pun nyamuk kita nyamuk tuh bang coba ya kasih tuh belah hari itu pentol tuh bang itu iya lo nyamuk yang beli lo kusut ya kalau kayak siram kamu dengan kayak siramnya aja kan uang melihat lo semut juga ada nih gue pak kalau aku tuh parah kan mau marah sih baca nih mau mau orangnya kayak adab tuh nyamuk mau menyakiti kurang lagi gitu. Sama kayak ikan itu ada dua sebetulnya tentu ikan lah sebetulnya ada cahaya itu malah Allah tuh jadi aku belajar dari Muhammad tuh kalau dicari mursyid menjadi jujur maupun mursyid tuh kalau saya mau rabi menjadi jujur saya mau rabi kalau saya mau rabi kalau Muhammad kegayaan lah kegayaan tegur bisa kan? Sampai. Ini baru ijai. Mama Zaini. Nyaroh kayak jadi mana benar nyaroh. Mama Zaini karena guru kumpul kan masih anu. Ada juga kesannya tuh. Sudah ada empat nih Allah. Iya mudah-mudahan. Jadi kamu kubur kamu sebujurannya, kubur kali kamu ada sebujurannya. Itu ada benda situ sebenarnya. Nah, makanya nah ada anunya. Oh, kan wilat. Itu ada benda tuh. Enggak tahu. Itu bisa. Menjakannya parak pun parak datang ini kan. Pantau ulang. Pantau lagi. Ada benda tuh. Tabuk loh, cocok. Oke lo. Kami itu cocok ya. Kami cocok dulu di tetah juru-juru lah. Tetah juru-juru. Ya, belangkahnya. Belangkah ada. Belangkah. Cocok
ada. Ya balokan. Anu kayak bulat-bulat sama. Itu bulat gitu. Bulat itu kayak gepeh lah, kayak opal lah, opal. Opal. Lah panjang opal. Jadi bayangannya ibaratkan 2 hari dah ini sehari itu kalau kamu tanya bongkar sekalinya. Berapa kali ini? 6 bulan lah, 7 kali lah. Dicucuk bunyi besi kan? Itu japa aja besi. Jadi kita ke melon yang anu ini ada kata nama masuk kanan pipa ledeng sini. Kalau juga masuknya, soalnya kalau kau masuk ini aja nggak dia dapat nama ini. Soalnya menungkal basah pipanya jadi kalau masuk. Jadi anggapannya antara betil atau meriam yang pecah halus. Yang sejalan itu ada kambing kustrim. Kambing kustrim ada bang. Tapi kedua kalinya bongkar angkat sama ini ya, sama aman sama angkat sama di kayu gap udahnya gap makanya dia pada bulat jadi kayu belagar soalnya pernah ada meja no ada ikhlas mana ikhlas ini gila kan tadi ada ikhlas lawan yang pun itu pun itu juga mempertahankan juga sebelah langsung gak dapet waktu pasahan nggak dapet kami diamond lah. Ya mau no biru kata mau. Pancarannya tuh. Pancarannya tuh soalnya mah pada pasangan biru. Cocok dapat. Sekalinya ambil anu seminggu akan datang kami bongkar. Kalau batokan ini kolokan batuasahan. Batuasahan. Di kalau diangkat anyar banget lagi batuasahannya. Berapa berapa puluh tahun gitu? Berapa puluh tahun? Dalam jasa dalam jasa. Dalam dalam jasa. Dalam badan. Dalam. Cuma nggak dicabok ambil hanyar lah. Ya kita tuh anu. Nah, paling enggak ada kan bau anu itu tanah itu yang di tanah sudah berubah. Berubah tuh. Tinggi atau ada apa Jakarta tuh lawan. Kayak semennya kan belum. Belum buat tinggi. Nah, ini hanya kuno. Ada cuma buat tanah ya, ada. Cuma buat tanah. Lawan kami terakhir itu kan melihat tempatnya itu berpindah modelnya itu berubah. Berubah. Bentar lah tatanan. Waktu kami ke sana terakhir di Bang. Mana langsung buruk anginnya. Anginnya ribut benar. Ya kada ada izinnya kayak bak asap bang. Ada izinnya, kada ada izinnya bang. Ada kawa jo bang dipaksa kan mau kada ada izinnya tuh kan. Jadi yang hubungan nanti yang mengangkat-angkat dapat tuh kemungkinan mereka ya sekemungkinan bujo kalau alam. Ya, kami kan ada suka bang. Ada suka benar itu. Kami nanya yang nyata aja. Yang nyata aja. Yang nyata. Yang ada kada ada kan apa juga ya kalau yang penting buktikan dulu. Buktikan sejarah aja. Sejarah. Bang tujuan kami ini sejarah aja, nampak sejarah. Yang kada ada ya pada kan kada. Kada kalau dia ada. Ke sana lagi. Maju ke muka, belok ke situ pula. Maju ke langkah maksudnya, maju ke langkah. Ini ada rumah kota jauh, Bang. Iya. Nah. Ada tuh orang situ tuh. Nah, di sini langsung 10 langkah lah. Ini sebenarnya dua kalinya nih madahi. 5 langkah tambah lagi 5 langkah jadi 10 langkah. Langkah. Tambah Bang ada yotet. Salah harusnya. Nah. Nah, lawan kisah soalnya asal lagi. Dari di insiden dari situ juga. Tentang penangkal tadi. Ya keluarga sini. Nah, itu pertanyaan tuh. Kami ada pertanyaan tuh lah. Nantinya kawa tuh dibuka. Keluarga sini banyak sebenarnya. Kan ada pertanyaan sudah ada kan. Sekian langkah. Nah, tuh. Kami kada kalau kayak hari ke malam. Dadakan pulang. Mana jalan sudah. Anu lah rawa jadinya kayak rawa tuh jadinya. Enggak lama gugur tuh sama. Jadi di padang keladi itu. Anu takon mana ibaratnya. Bini pian nih mana nih? Kalau ini Bang, mana ini? Ada, tahu lah. Kalau saya nah, wali asra nih. Wali asra ini kubur bininya. Kubur bini sing kada tahu am. Nah. Nang biasa mama tahun ini saya kada aja. Nah, itu ada ya. Ada nang bahasa-bahasa ini. Tanyakan waktu itu dibawa sini ke sini. Nah, waktu itu dibawa bahasa sudah, nah, penasaran tuh ya di kubah ini kan ada wali astron apa jalan kedua itu aja kan. Kedua lah. Tinggi. Ada mungkin jalan dua nih. Kedua maksudnya. Kan ada wali astron aja kan sebelah apa wali tarum dekat tarum ini. Ya, tarum. Tinggi. Wali astron aja. Kedua nih orang. Iya. Ini yang paman taksir itu kan ada tiga di situ juga. Ya. Ini bisa ada tuh. Ya, ada.
Di sekolah dulu. Masuk ya? Kerja? Kosong lah, stop. Stop. Ano, karena sudah jam apa? 12 lewat. Sudah lewat dah. Kasihin dulu kan nih, bahan obatnya kan. Ini juga perlu juga. Jadi sampai di sini dulu kita cukup sampai di sini dulu. Apa nih? Podcast kah, Jong? Kisah-kisah, cerita-cerita. Ahmad, Rizani. Muhammad Arif. Namun yang sebagai undang lah, sebagai Pak yang apa aja. Yes. Terima kasih Bandar. Ini kebetulan lah, kalau tadi kan disampaikan ini dari apa Universitas Indonesia. Universitas Islam Negeri. Antasari. Dulunya kan IAIN Antasari. Sekarang UIN. Ya, terima kasih Bandar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.